Saya sebelumnya memohon izin untuk Bapak Arifin dan Mama Rosida untuk melamar dan membina Via. Kabar bahagia datang dari Via Valen. Pedangdut berusia 30 tahun ini dilamar kekasihnya Sefra Yolandi, vokalis band Papinka asal Pangkal Pinang, setelah sempat terlibat proyek duet menyanyikan lagu Malam Terakhir yang dipopulerkan Roma Irama dan dikabarkan berpacaran pada pertengahan 2021. Dalam momen tersebut, Via dan Sefra juga merilis single duet yang berjudul Denganku Saja. Pelantun meraih bintang yang menjadi pembuka acara Asian Games tahun 2018 ini mengaku memantapkan hati pada Sefra karena melihatnya sebagai sosok yang menghormati ibunya. Aku suka kamu karena kamu hormat sama ibumu. Karena kamu sayang sama ibumu. Netizen mendoakan agar keduanya berjodoh dan dilancarkan sampai hari pernikahan. Pasangan yang kerap saling memberi komentar romantis ini menjelang lamaran diduga mengarsipkan foto kebersamaan mereka di Instagram. Terbukti, dari tidak adanya foto kebersamaan keduanya sebelum lamaran di Instagram masing-masing. Padahal, mereka pernah memposting foto liburan di Bromo, pantai, dan memakai pakaian adat yang diduga netizen sebagai foto pre-wedding.